Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang berkualitas yang ada di Kota Medan. Untuk kali ini kita akan menjual satu unit Daihatsu Ayla tipe M tahun 2017, warnanya putih. Untuk interior dalamnya masih fabric belum dilapis, masih bagus, tidak ada kotor, hitam-hitam bekas oli atau sobek bekas rokok. Sebentar kita putar kameranya ya. Untuk kondisi mobil ini sendiri masih terawat, masih bersih. Bisa dilihat dari joknya yang belum dilapis, warnanya fabric. Untuk sunvisor sendiri masih di plastik. Odometer mobil ini sekitar 38.000. Untuk mobil berusia 3 tahun itu angka yang sangat irit. AC nyala, audionya berfungsi. Untuk power window kita tes. Asik nyala ya keempatnya. Tapi mobil ini belum dilengkapi dengan electric mirror. Kita lihat ruang mesinnya dulu. Untuk mesin sendiri masih halus, nyaris tak terdengar, mesinnya kering, persneling tidak ada rembes oli, yang ada tetesan air asin karena mesin sekarang sedang dinyalakan dan air asin dan apinya hidup. Untuk sealer kap mesin masih original ya, original. Untuk keseluruhan bodinya masih kaleng. Ini lagi hujan gerimis kita nih. Kaleng. Warnanya tidak ada yang belang, spek-spek tidak ada. Masih mulus semua. Atap juga. Ini dari belakang tampilannya begini. Ini tadi yang dalam belum kita lihat nih. Warnanya, warna jok ini masih bersih nih, warna putih kombinasi dengan abu-abu. Langit-langit juga bersih. Ini mobil kita buka di angka 89 juta tahun 2017, tahun yang masih sangat muda. Angka 89 juta nego. Yang berminat silakan datang di Gemilang Motor, Jalan Tritura, Komplek Tritura Mas, Marindal, Kota Medan. Atau datang atau hubungi ke nomor di deskripsi bawah ini. Terima kasih sudah menonton.